Ada berbagai cara untuk berbagi membantu sesama yang membutuhkan. Tak melulu soal uang, namun berbagi bisa dalam bentuk apapun. Seperti contohnya melakukan aksi donor darah. Ya, guna memenuhi kebutuhan kantong darah di Yogyakarta, kumpulan mahasiswa kelompok 61 Universitas Mercu Buana Yogyakarta menggelar aksi donor darah di kawasan Pasar Kranggan Kota Yogyakarta. Selain guna melancarkan program kerja KKN mereka, aksi ini juga sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat serta upaya mahasiswa membantu Palang Merah Indonesia dalam mengumpulkan stok darah untuk kemudian disalurkan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Melibatkan tenaga kesehatan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman, kegiatan ini turut menggait sekitar 30 partisipan pendonor yang datang dari pedagang di Pasar Kranggan hingga masyarakat umum. Seperti diketahui, kegiatan donor darah memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup. Tak hanya berguna bagi penerima donor saja, namun pendonor juga dapat merasakan berbagai manfaatnya. Di antaranya dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung, membakar kalori, meningkatkan produksi darah, membuat pikiran lebih stabil dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Dengan digencarkan aksi-aksi serupa, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan tertarik untuk melakukan aksi donor darah. Hal ini tentu juga sebagai upaya guna membantu PMI dalam menjaga ketersediaan kantong darah jelang Ramadan. Mengingat pada momentum bulan suci Ramadan, ketersediaan kantong darah kerap kali menipis. Kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh mahasiswa UMBY ini pun menyedot animo masyarakat, tak hanya yang mengais rejeki di kawasan Pasar Kranggan saja, namun masyarakat umum dari berbagai profesi. Ya, sebenarnya saya memang takut ya kalau untuk donor, lebih takutnya kepada jarum sebenarnya. Tetapi kenapa saya mau ya karena menurut saya itu menjadi lebih sehat saja, badannya menjadi ringan dan sebagainya, itu menurut saya lebih sehat aja begitu. Kalau menurut saya memang ini adalah hal yang baik ya, karena di sisi lain mungkin sebagai mahasiswa dia belajar untuk berkomunikasi satu dengan lain, kemudian dengan masyarakat, kemudian nanti untuk masyarakat juga masyarakat mungkin merasa terbantu, apalagi kan di sini di kawasan pasar ya, mungkin banyak edukasi yang kurang terhadap kesehatan dari para masyarakat itu sendiri, sehingga dengan adanya ini saya merasa ini adalah hal yang baik dan tentunya sungguh positif untuk tidak hanya untuk mahasiswa sendiri tetapi juga untuk masyarakat. Yang jelas untuk kesehatan pertama, yang kedua ya saya ingin mengikuti kegiatan ini untuk memajukan kegiatan ini juga, dan ketika memang saya sering melakukan donor darah juga. Kalau menurut saya ya sangat positif banget ya untuk kegiatan ini, dan memang harus sering-sering dilakukan kayak gini. Jadi untuk istilahnya menumbuhkan kebersamaan, terus kita juga yang pihak-pihak pendonor juga mungkin bisa mendonorkan darahnya juga gitu. Selain menggelar aksi donor darah, mahasiswa kelompok 61 KKN UMBY ini juga menggelar tes kesehatan gratis bagi pedagang di Pasar Kranggan. Melibatkan tenaga kesehatan dari profesional yang sudah tersertifikasi, tes kesehatan yang diberikan meliputi tes tensi, tes asam urat, hingga tes gula darah. Kegiatan ini sangat disambut antusias oleh masyarakat. Diikuti sekitar 30 partisipan, tes kesehatan gratis ini tak hanya diperuntukkan bagi pedagang di Pasar Kranggan saja, namun juga masyarakat umum dari berbagai profesi di sekitar Pasar Kranggan. Ya, proker aksi donor darah serta tes kesehatan gratis ini sengaja dipilih untuk membantu pemerintah dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Selain itu, juga membantu para pedagang maupun masyarakat kurang mampu yang ingin mengecekkan kesehatan mereka namun terkendala biaya. Tentu, dengan adanya dukungan dan sinergi dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini, diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk ikut melakukan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk kegiatan ini kita menekankan untuk menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli untuk kegiatan donor darah, dan efek dari donor darah sendiri itu bisa membuat badan lebih sehat
kepada masyarakatnya, dan kita ingin apa ya, mensosialisasikan bahwa donor darah ini juga dapat membantu orang lain selain diri sendiri. Harapannya semoga kegiatan donor darah ini tidak berhenti hanya di kelompok KKN 61 ini. Semoga nanti di semester berikutnya ada juga dari adik kelas itu yang bisa meneruskan untuk kegiatan ini. Karena kegiatan ini saya rasa cukup bagus, baik untuk mahasiswanya, itu kita membantu masyarakat, dan untuk masyarakatnya sendiri. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Artinya di sini dengan adanya kegiatan KKN merupakan salah satu pemberdayaan atau pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sehingga nanti harapannya keilmuan mereka tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian dengan adanya kegiatan donor darah ini diharapkan juga tentu saja akan bermanfaat bagi banyak orang, terutama juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi dari kegiatan adik-adik KKN angkatan 60. Sementara itu, dalam pelaksanaan proker bagi mahasiswanya, Universitas Mercu Buana Yogyakarta bertekad menggelar program-program kemasyarakatan sehingga proker yang dijalankan ke depan dapat terus membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV.